واجبات الصلاة ثمانية. Pembahasan selanjutnya tentang wajib-wajib salat. Wajib-wajib salat ada 8. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود مثلاً. Seluruh takbir selain تكبيرة الإحرام sebagai contoh takbir untuk ruku, takbir untuk sujud dan seterusnya. نعم. وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في السجود وجوباً. ففي الركوع نعم. Dan berzikir dengan lafaz subhana rabbiyal azimi ketika ruku sekali dan ini hukumnya wajib. Naam. Wa qaul sami'a Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Berzikir dengan zikir sami'a Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku dan ini wajib untuk seorang imam dan yang salat sendirian. Wa qaul rabbana wa lakal hamd lil imam wal munfarid wal ma'mum. Selanjutnya mengucapkan Rabbana wa lakal hamd untuk ini wajib untuk imam makmum dan juga untuk yang salat sendirian. Naam. Wa qaul marra wahida subhana rabbiyal a'la fi as-sujud. Mengucapkan tatkala sujud sekali subhana rabbiyal a'la. Wa qaul rabbi ighfir li baina as-sajdatayn fil jalsa baina as-sajdatayn. Dan di antara dua duduk di antara dua sujud mengucapkan doa atau zikir rabbi ighfir li. قراءة التشهد الأول. Selanjutnya di antara wajib-wajib salat juga membaca zikir ketika tasyahud yang pertama. والجلوس له الجلوس للتشهد الأول والله أعلم. Yang terakhir adalah duduk untuk tasyahud yang pertama.